Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan review ini poster buat tamannya. Jadi ini buat menyiram taman. Menyiram taman tinggal dikonek aja ke ini konektornya. Quick connect. Sini airnya bisa diatur ya. Seberapa air yang keluar. Nanti kita akan coba seperti apa airnya keluarnya. Ini bisa tinggal colok sini aja juga. Jadi paketnya ini udah terdiri dari 3 bagian. Pertama, konektornya untuk selang. Yang kedua, sini ada regulatornya. Dan yang ketiga ini showernya. Shower untuk siram tamannya. Jadi kalau kita pakai ini, bagusnya taman kita nggak rusak ya. Kita pakai ini, airnya keluar seperti embun. Ya. Jadi itu alatnya seperti ini. Dia bisa diputar ya, bisa diatur, bisa di-adjust lagi. Bentuknya simpel dari plastik anti karat, jadi bahan ini anti karat tidak mudah berkarat, dan depannya ini menggunakan stainless ya. Ini shower yang future ini bagusnya dia ini airnya keluarnya halus sekali ya dengan teknologi yang terbaru ini. Oke. Okay. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan ini shower. Shower untuk tanaman ini kita cabut aja dulu ya, cabut ya, gampang banget ya. Ini tarik ke belakang, kita tekan dia. Ini udah ngunci. Dia udah ngunci ya, cabut aja dia, gampang sekali. Terus kita pasang di sini, di yang shower ini. Nah, colok aja dicolok. Mati nih, off ya, off. Tuh ya. Wow, keren banget. Halus banget ya. Ini buat saya dalam hidroponik cocok nih ya, hidroponik. Bagus banget nih siramnya. Jadi dia nggak muncrat-muncrat nih pakai ini. Airnya nggak muncrat-muncrat kemana-mana ya. Gila. Keren. Keren banget ya. Keren. Ini kalau di oven tinggal tutup aja nih. Yang lain tinggal buka. Oke guys, demikian review dari kami Ronatech mengenai shower untuk berkebun. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar shower ini. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top!